Kapolri dan Panglima TNI mengakhiri pantauan udara jalur Trans Jawa di Tol Ngawi, Jawa Timur. Sesuai pantauan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, arus mudik berjalan lancar dan nyaman, bahkan menekan angka kecelakaan hingga 35%. Minggu sore, pantauan udara jalur Tol Trans Jawa yang dilakukan rombongan Kapolri dan Panglima TNI berakhir di pintu Tol Ngawi di Desa Ngale, Kecamatan Paron Ngawi. Meski masih terlihat lengang, namun ratusan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Timur terus berdatangan. Melalui tol dan jalur fungsional ini, diyakini arus mudik tahun ini menjadi lebih nyaman dan lancar. Apalagi Korlantas telah memastikan jalur tol ini juga mampu menekan angka kecelakaan hingga 35% dari tahun sebelumnya. Hari ini kita melihat eksekusinya, ini relatif membuat arus mudik menjadi jauh lebih baik dan lancar. Itu catat yang pertama. Kemudian angka kecelakaan juga menurun dibanding tahun sebelumnya hingga hari ini. Sementara kenyamanan juga dirasakan sejumlah pemudik dari Jakarta menuju Jember. Meski sempat terjebak macet di Tol Cipali dan di Jawa Tengah, namun secara umum mudik tahun ini jauh lebih lancar dari tahun sebelumnya. Ada tersendat semalam, ada kecelakaan di Cipali. Kecelakaan kendaraan, tapi sedikit sih, cuma 5 menit. Kalau sini lancar Pak ya? Lancar terus Pak, mantap tolnya deh. Untuk memastikan kelancaran mudik via tol ini, Kapolri juga memeriksa beberapa simpul kemacetan di Jawa Timur, seperti Simpang Mengkereng, Jombang, dan Pasuruan melalui telekonferensi. Hasilnya, simpul kemacetan pun terurai berkat tol fungsional yang melintasi Jawa Timur. Indra Srakastiawan melaporkan untuk NET.